dengan mulus nih, yeah. Dari Indofrek, dari usaha media, walaupun sekarang yeah. ada teror-teror mistis gak sih, Pak? Saya tetap mengalihkan ke pikiran yang saya lagi jalanin aja gitu. Tapi buat semua yang memang mungkin punya kelebihan lain gitu ya, saya juga ya berterima kasih, minimal kan ada yang kasih tahu, ada yang mengingatkan. Tapi dari sisi yang apa yang saya lakukan, saya ingin mendekatkan diri lagi saya sama Tuhan, lebih banyak berdoa. Ada nggak Ruben Sarwenda drop? Ada, bahkan ada titik di mana kalau dia lagi ngedrop itu galaunya bisa galaunya sedih gitu ya, karena ya anak-anak masih kecil ya. Terus ini kenapa gini ya, saya bilang ya tahun ini menjadi tahun indah buat saya dikasih sakit pun saya bilang tetap terima kasih gitu, karena saya masih dikasih kesempatan sakit, masih dikasih kesempatan untuk ya bisa berobat, bisa segala hal yang bisa dilakukan. Tapi itu ternyata berpikiran positif dalam hidup itu membuat saya jauh lebih rileks, lebih tenang, lebih yang tidak mudah terbakar isu gitu. Gue lagi gini. Oh. Karena menurut saya gak penting untuk gue denger. Tapi masih ada gak sih kok saat ini? Masih ada gak makanan yang segala macam apa-apa? Ya kalau diceritain nanti akan berbelok ke situ semuanya. Pokoknya buat saya cuma bilang terima kasih untuk semuanya yang ya mereka-mereka yang punya kelebihan kan, ya mereka yang tahu ya gitu. Jadi saya hanya bisa bilang terima kasih, tidak bisa membalas apapun ya. Dimanapun kita berada kan kita juga bisa doa dari jauh gitu ya. Jadi saya dan istri saya tetap fokus untuk pengobatan ya, apapun caranya ya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan itu yang terbaik. Kemarin juga katanya cuma Jordi ada hantu nih. Kalau seperti aku. Ya dia mah dari awal tinggal di Gaudet saya nggak pernah nginep juga cuma sekali banget. Di dia ya, anak bujangan rumah segede gitu. Ya kan dia kalah lah. Manusia yang manusianya cuma dia sama yang kerja sama security rumah. Dia lebih banyak hantunya mungkin dibanding. Kalau rumah saya kan ada anak, ada ini, rame kan gitu. Jadi kalau dia, ya... Kita pergi aja berapa? Iya. Dia kan sendirian gitu. Jadinya buat saya, ya dimanapun kita pasti akan ada lah yang kayak gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.